yang dulu gak nak ke menoleh kena nak ke kalen ya gak orang ini menunduk banyak adab yang paling good bagi seorang pengajar jadi kan hai tak bubuk mahana hebat ke duduk menundukkan ke pula nampak menundukkan kepalanya yang tetap duduk tetap tetap menundukkan kepalanya kena eh maka berbedalah perlakuan katanya uronyo dalam tahap mengajak boleh beda karena uronyo ka berat berat tahat bak tajak dungen katanya menteng kejut mayang gala macam kemenan harus tak ikuti jalur. Ya, berarti horat tadang puno. Eh, karena katanya kan memang sengaja tiap pegut adat-adat di adab atau adab tapua kepada adat, ya. Ah, teman atta kailake kibanci. Supaya nak mudah untuk tak ajak, maka tak ikuti le jalurnya. Lagi urun zaman geyak pemelit mana kepu. Ya menjudi kepu kan ada harumnya tapi gepelup nyamban ya cerita bahasa masa urung pun gebah Islam gunung wati hengian termasuk dia sabung ayam ya menjudi ke bismillah maknya kan barang-barang hanju sebenarnya tapi karena niat gonya untuk mengajak masuk belum untuk mengajarkan daripada sahabat-sahabat ni untuk agama Allah maka itu mbak kegiatan-kegiatan ini karena na niat gotnya untuk guna ajarkan urunya nyohana ikuti daripada jalur awaknya dom golom ikut kan urung lawit nyo tu tanda pega pukuh harus nyogok mudina nyo kan menan mbak. Jadi dalam langkah-langkah sufi uronyo begetun bak lapangan, mbak. Maka haroklah supaya bercintailah benda kasih sayang kepada urung maksid puno. Maksid awaknya sayang awaknya kejap dia ingat kala macam dia mengon kala macam. Maka yang terjadi bagi Syekh Batisah menanilai. Bahawa pada saat ikutnya kajik ke sufi sehingga haik kepikir na sufi di atas ikutnya terus sufi di atas ikutnya rupanya setan setan nampak berarti dum ikutnya wata geduk ke wirid ke itifal dan sebagainya payah kepada ibu sementara yang setannya lewro leh malam sanggup duk iji. Mah sanggup hidup. Padahal setan pun sanggup. Ternyata kenanglah daripada rayuan setan bak daripada Syekh Batisahnya maka harus gepubut baik bertina mabuk membuk membunuh. Mbak, karena puno bak akal. Iban akal. Maknanya daripada puno bak ge'e yang paling ringan. Yang paling ringan adalah minuman, anak kena ngop. Rusak-rusak rok. Rupanya kan menan kejadian ni. Leh gejep minuman kateler. Mandum roh. Kateler, karung ke Medina. Sama bu. Bang ke Medina, aruh ke Tumpah, pakan. Saksi. Di kalon. Rapuh ni, kau pecah. Bang kejadian. Maka, keperharumlah minuman, keperharumlah berzik. Medina. Menang. Maka, uronyo tanya, tacoklah sabah adabnya. Untuk selalu bersabar. Bertaduk bak tetap dan bertatundukkan kepala getanyo. Mana
Maka lagi nyangka perbedaan tanya uronyo mesti tak ternu lapangan. Cuman nah, sebagai orang yang cok surahnya mengeduk di ideh pesantren di daya. Anak mina-mina terugok yang belajar. Mana sabar rau nyamban. Jadi kalau lagi nyamban sampai-sampai. Kemudian keempat, jangan membesarkan dirinya atas segala hamba Allah Ta'ala melainkan atas orang yang zalim. Karena menegahkan daripada zalimnya. Jadi hino getam bek ta peraya rod. Bek ta peraya rod kepung atas segala hamba Allah. Hamba Allah iaitu urung-urung yang kataat, urung-urung yang katim jak bak jalannya bek merasa diri kitanya besar bah dro kubure layuk dro pengawaknya. Hanamnan maka berkon da pegai tanya bahkan lungkon gure ya mban. Jadi mesti tak rendah dro dalam tingkatnya supaya ada nak menjadikan salah sabuh adab bertanya-tanya jid ke sebagai pemancing. Nyajuk ke adab. Berarti oh dianggap legop hana hai prayuk roh. Dum roh ke hana ke buka ngure. Mana? Bantu payata nak setara di dalam pengajian bertanya-tanya apalagi tanya sabi Tuhan tu. Bantu hana hana memilih-milih itu ada mangat sang dan sebagainya. Amban itu ada nyan tujuan. Berarti yang keput buno adalah ditanyo bek ta puraya dro. Amban di mana saja. Dak palain hanju ci. Karena urung-urung puraya dro nyan adalah urung yang memang untuk mencari saboh titul atau mencari sebuah kebanggaan kecuali kepada lawannya iaitu orang-orang yang zalim memang sengaja ya pura cok katanya yang silakan berkeruh katanya nyana tak ketalu katanya bagi setan bunuh dengan batasa. Yang keempat, yang kelima memilah memilih tawadhu. Ya, ni kalah. Yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang yang banyak dan pada hadapan orang banyak. Ya, berarti berapa? Tuh tebak kawan ramainya tak mujud baik jituri tengok. Nampak. Karena tawaduknya merupakan salah satu sikap adab urang jamun yang hana membawa dirinya kelakuannya kepada iaitu sombongan hana pernah raya. Maka gerendah diri ngonso mentang berada ketika urangnya na bak posisi urang-urang yang ramai. Nampak. Maka dengan kelakuan yang demikian mungkin urung-urung yang banyak bunuh ka bertanya-tanya sonyan dan lain sebagainya maka mesti dua urung hana tu so amban. Maka hanjitlah untuk geyak pegah apalagi bahasa batin laginyo menyo bahasa batin laginyo dak muji tanya pi hanjit jauh. Tak jawab entuk lah. Ban. Kan hanjut jawab. Tak urung yang tanyang. Pui tanyang nyan betul-betul. Ji tanyang untuk memang betul hanya itu puk. Dan kan bak tempat ramai pih tanyang nyan. Yang betul tak boleh tanyang. Menyo memang bak tempat ramai nyan pasti ini perusahaan orang tanyang. Nak lum rahsia atau nak cuba-cuba tanyang. Bang kata jawab, drop tak jawab. Mamnyo lewat jinom nan. Maka ilmu batinnya mesti leletak adab. Menyokan dengan adab tanyonyo
mungkin lebih le berat hanji petih legop. Ya. Nah, ban. Maka le tacok perangui-perangui Rasulullah. Menyo ana tacok perangui Rasulullah, ana tak amalkan pu yang berah Rasulullah, maka payah-payah adat icok